Lebih sepekan, narapidana lapas kelas 2A Banjarmasin bernama Ipu Hadi 23 Juli lalu kabur saat tugas bersih-bersih masih belum ditemukan. Dikonfirmasi Selasa siang, pihak lapas menyatakan pencarian dan pengejaran masih dilakukan berkoordinasi dengan Kepolisian Kalimantan Tengah, tempat diduga napi kasus pencurian tersebut melarikan diri. Pihak lapas menyayangkan kaburnya narapidana yang masa pidananya hanya tersisa sekitar 5 bulan tersebut, terlebih yang bersangkutan juga berpotensi menerima remisi 17 Agustus, sehingga kebebasannya bisa lebih cepat pada Oktober mendatang. Dikerjakan di lingkungan dalam lapas, kemudian itu juga melalui semacam asesmen, ya semacam litmas sudah dilaksanakan semua, dan kebetulan memang dia terpilih, jadi maksudnya secara di tim TPP itu dia mendapatkan penilaian baik. Ipu Hadi merupakan narapidana yang masuk dalam program asimilasi sejak bulan Mei lalu, di mana ia telah diseleksi dan mendapat kepercayaan untuk beraktivitas atau bekerja di luar jeruji besi sebagai persiapan untuk bebas. Peristiwa ini menjadi bahan evaluasi kinerja petugas lapas pemberian asimilasi ke depannya. Petugas juga melakukan pendekatan pada keluarga dan menghimbau Ipu Hadi segera menyerahkan diri kepada petugas. Syamsul Alam, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.